Ganteng memang banyak haters ya. Pulang. Assalamualaikum untuk Lia. Lia, barakallahu umri. Sehat, panjang umur, sukses terus dalam setiap langkahnya, dan insya Allah selalu dalam Selingan banyak jemoohan yang dialamatkan kepada Leslar, terutama Rizky Billar, serta kontroversi mereka yang tak henti-henti merongrong kehidupan keluarga Leslar, akhirnya membuat Kang Adi Balangkat bicara terkait bagaimanakah sosok Billar sebenarnya yang selalu dan sering dituduh selingkuh dan main sama perempuan lain. Namun nyatanya Rizky Billar di mata Ayah Kejora dan Kang Adibal serta keluarga Lesti adalah sosok pribadi yang luar biasa, humble, penuh candaan selengan, tapi juga bisa serius dan mempunyai imajinasi serta keinginan besar untuk membahagiakan keluarganya, guys. Kalau sama Billar juga, aku salah satu yang memang waktu awal-awal mereka masih pacaran yang support banget lah gitu. Karena ke saya pribadinya Billar tuh juga santun banget ya gitu. Maksudnya saya respect lah sama dia gitu. Dan menurut saya Billar tuh oke kok, asik. Anaknya welcome gitu, terus multi talented juga gitu, terus punya sense of business yang bagus juga, dan jiwa mudanya masih menggebu-gebu. Jadi saya rasa mudah-mudahan mereka kedepannya tambah sukses gitu, dan bisa melakukan banyak hal bersama-sama. Apa? Gimana nyanyinya? Tuhan aku bersumpah, biar langit saksinya itu hari kapan kita naik naik pelaminan bareng-bareng. Ini sampai gak bisa berkata-kata Billar ini. Iya, yang saya sih gak nyangka jawab gitu baik banget saya. Punya istri yang didam-idamkan oleh orang tua saya. Tepuk tangan dulu dong hadirin sekalian, ini untuk Billar yang saat ini sedang merasakan bahwa betapa bersyukurnya hari ini dia bisa bertemu dengan seorang. Ini didoain sama seluruh masyarakat Indonesia ya, sama kita semua yang sayang. Semoga kan. Dan jiwa mudanya masih menggebu-gebu. Jadi saya rasa mudah-mudahan mereka kedepannya tambah sukses gitu, dan bisa melakukan banyak hal bersama-sama. Kalau sama Billar juga, aku salah satu yang memang waktu awal-awal mereka masih pacaran yang support banget lah gitu. Karena ke saya pribadinya Billar juga santun banget ya gitu. Maksudnya saya respect lah sama dia.
istri gue tanpa kenal Lesti tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gue punya. Gue tidak mampu lah mencapai segala sekarang yang gue punya. Begitu juga sebaliknya, tapi Lesti pun juga ada hal-hal yang mungkin dia tidak mampu untuk capai. Mencapai itu, tidak mampu untuk gitu. Iya gitu. Dan gue bahwa valuasi Lester Entertainment itu udah rasanya ya. Padahal bentuknya baru 6 bulan. Apa valuasi Lesternya? Dari pendapatan income saat itu. Jadi penonton saat itu banyak lumayan dapat beberapa pemasukan dari sponsornya. Nah, dibelilah gue beberapa persen. Sabar. Beberapa persen aja ya. Itu udah cukup gue untuk bertahun-tahun ya hidup ya sebenarnya. Tapi gak mungkin gue, yaudah lepas tangan aja. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru update tentang banyak mancanegara yang bakal dihitung kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.